Kasus guru cabul di sebuah sekolah menengah pertama di Batang, Jawa Tengah masih terus didalami polisi. Tersangka mencabuli para korbannya di berbagai lokasi yang ada di sekolah. Kasus guru agama cabul di sebuah SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi perhatian serius di Treskrimum Polda, Jawa Tengah. Penyidik Polda Jawa Tengah ikut membantu Polres olah TKP yang dilakukan penyidik Polres Batang di sekolah tersebut. Dari hasil olah TKP terungkap, sejumlah tempat yang sering digunakan tersangka untuk melancarkan kelakuan bejatnya kepada para korbannya. Pelaku mencabuli puluhan siswi mulai dari ruang OSIS, gudang, ruang kelas, hingga musola sekolah. Korban dipaksa telanjang, ada juga yang dipaksa berhubungan suami istri dan divideokan. Beberapa siswi dipaksa memvideokan saat mandi. Korban diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Intinya, ini terdapat banyak korban. Banyak korban yang menimpa yang dengan pelaku yang sudah kita amankan. Dari pelaku mengakui puluhan korban. Puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Hingga hari ini, setidaknya sudah ada belasan siswi yang menjadi korban dan melapor. Namun diperkirakan, jumlah korban yang melapor masih bisa bertambah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.